Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Robi Romi Putra. Bang Robi channel lah. Bagaimana caranya drive thru McDonald? Nah, ini kita antri nih di bacaan yang drive thru. Mungkin teman-teman lupa caranya. Nah, ini sedikit cerita nih. Nah, ini kita lagi antri. Nanti kita buka kaca, kita berbicara deh. Nah, ini masih mengantri. Kita mau pesan buat Alma cantik di rumah nih. McDonald kentang sama es krim sama ayam. Kemarin udah antri BTS meal, sekarang mealnya Alma. Nah, bagaimana caranya drive thru McDonald ya? Nah, ini masih ngantri. Nah, ini suasananya. Kita lihat. Nanti itu ada tuh bacaan pesan di sini. Kita pesan deh di situ. Apa aja ada. Banyak pilihan. Oke, sudah jalan. Sekarang giliran kita. Oke, nah di sini kita pesannya. Oke, nah ini dia. Pamer 5. Pamer yang 5 ayam. Pamer 5 ayam? Pamer 5. Iya. Pamer 5-nya apa nih, Kak? Crispy, spicy? Crispy. Crispy. Crispy ya. Oke. Ayamnya aja atau paket, Kak? Apa? Ayamnya aja? Enggak, paket. Paket. Paket atau ayamnya aja? Paket. Paket. Paketnya beda pes? Enggak. Ya. Paket biasa ya. Dengan nasi semua ya, Kak? Iya. Minumannya enggak nanti ya? Yang satu bisa ganti kentang enggak? Kenapa? Satu bisa ganti kentang? Enggak bisa, Kak. Oh, enggak bisa. Minumannya lemon tea semua, Pak? Iya, lemon tea. Pak? Iya. Iya. Lemon tea semua sama kentang ya. Kentang. Iya, kentang, nambah kentang. Tambah kentang? Iya. Kentang large. Large. Saya paham. Large, kentang ya. Oke, apa lagi, Mam? Sama sundae coklat. Sundae coklat es krim. Ada coklat? Satu, Pak? Satu. Oke, tiga item? Iya. Oke, tiga item ya? Iya, sesuai yang dimana, Kak? Oke ya, iya benar. Pamer, French fries, Coco Sundae, oke. Totalnya ada di 139.000. Oke. Silakan sebut pelajarnya ya. Ya, siap. Makasih. Ya, ini dia banyak pesanan. Kita lihat. Kita masuk sini. Kita bayar pakai Shopee Pay. Nah, kita lihat nih mbaknya tuh. Shopee Pay ya? QR. Nah, ini QR Shopee Pay loh. Jadi bisa debit, bisa cash, bisa Shopee Pay. Apa aja yang kalian punya. Nih. Kita lihat. Oke. Mudah kan cara bayar pakai drive thru? Sudah berhasil, kita bayar pakai Shopee Pay. Lanjut. Oke. Kita lanjut ke depan ambil pesanannya. Mudah kan cara bayar, cara belanja drive thru McDonald. Jadi kita bisa cash, debit atau pakai Shopee Pay. Oppo juga bisa. Kan? GoPay. Pakai Shopee Pay dapat cashback 10.000. Cashback 10.000 Shopee Pay. GoPay bisa juga kan bayar bisa. GoPay. Jadi di McD ini bayar apa aja bisa ya. Yang enggak bayar yang enggak bisa. Jadi pembayarannya diterima sama dia tuh. Tuh cashback-nya udah balik 10.000. Ya, cashback-nya udah balik tuh. 10.000 otomatis langsung Shopee Pay. Makanya banyak abang-abang Shopee Pay itu pada belanja, mungkin promonya banyak Shopee Pay itu. Nah, ini masih ngantri nih. Banyak juga yang lapar hujan-hujan. Hebat juga ya McD ya.
nggak ada stopnya, eksis terus. McD, oh McD. Untuk teman-teman sekitaran Joglo, Jakarta Barat, mari merapat, kopdar, kopdar. Bisa komen di bawah video ini, oke guys. Nah ini masih ngantri sepertinya. Sepertinya banyak yang mesen. Pesanannya banyak-banyak jadi lama. Sampai lama tuh. 1, 2, 3 mobil. Baru lapar dah. Ini abang-abang ojoler tuh juga tadi Shopee Food kayak tuh. Bajunya oranye. Pakai jas hujan nih. Biasanya banyak di sini ngumpul loh, nggak boleh kali sekarang Imam ya. Nggak boleh tuh di taren pohon. Nggak ada promo. Iya, tapi taren pohonan tuh nggak boleh nongkrong di sini kayaknya tuh. Biasanya padahal nyender-nyender tuh abang-abangnya tuh. Kayak McD kurang promo McD nih. Biasanya banyak abang-abang ojol tuh. Minggir di situ tuh. Sama Mobilio White. My car, my adventure. Go car on. Kita lihat satu sudah pesanannya tapi belum jalan juga. Di belakang kita juga belum tuh, lama juga tadi orang itu pesan Mam. Banyak kali Mam ya. Oh, belakang kita belum maju tuh. Apa dia oh tanjakan dia enggak mau maju dulu kali. Nahan. Itu lama juga tuh masih belum. Lama juga. Banyak pesanan tapi orangnya sedikit. Jadi lama juga. Oh, abang Grab tuh order masuk dia dapat ya tuh. Ke tempat ojol pesan. PPKM mulai lagi. Mulai pukul 21 hingga pukul 4. Enggak boleh lagi. Ya 9 sudah tutup Mam. Enggak, mulai berlakunya jam 9 sampai jam 4. Giat kali dilaksanakan pada 10 ruas jalan. Kawasan Bulungan, Kemenak, Jaksel, Benawarman, Suryo, Sabang, Cikini Raya, Asia Afrika, BKT, Kota Tua, Kelapa Gading Boulevard, sama Pik 2. Pik 2. Rame terus ya. Pik 1 malah enggak. Pik 1 enggak ada gitu aneh, enggak ada pantainya. Jadi jam 9 harus buka. Pengecualian penghuni kesehatan ambulans, apotek, rumah sakit, tamu hotel, mobilitas dalam keadaan darurat. Lama nih. Antri banget ya, pesanannya banyak kali ya. Atau lagi digoreng, ayamnya lagi ditangkep kali ya ayamnya. Belum dipotong. Lama juga nih. Lu gak jalan-jalan. Mobil udah pada ngantri di belakang. Panjang di depan belum jalan-jalan. Oke guys, untuk cara berbelanja di drive thru tinggal masuk aja lalu pesan. Kita tinggal ngomong di speaker yang ada di sebelah kanan kita. Kalau kita bayar bisa menggunakan uang kertas atau uang plastik, yaitu debit dan lain-lain sebagainya, atau uang virtual dari application ya. ShopeePay, GoPay, OPPO, Dana dan lain-lain ya. Oke, ini lagi antri. Lama cukup sampai di sini. Salam sehat untuk kita semua, untuk teman-teman di mana saja berada. Tetap semangat, pantang menyerah. Oke.
Salam gastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.